A few moments later. Halo guys, jadi kita udah datang di museum. Kita sebelum masuk ke museum harus beli tiket dulu. Tetap tonton vlog kita ya guys. Dadah. Nah, halo guys. Kita mau masuk ke museum nih. Jadi kami udah beli tiketnya. Cuma harganya berapa harganya? Harganya satu orang 1000. Let's go. Oke, di sini tempatnya bagus. Cuma modal 1000 doang ya. Jadi guys, di sini ada cengkeh, terus ada lada, terus ini apa? Kayu manis sama pala. Iya. Presiden pertama kita yaitu Soekarno. Ya adalah presiden pertama di Indonesia yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Guys, ini adalah belum penjajahan untuk menghukum yang dulu suka melangkah. Digantungnya di sini. Halo guys, ini kan ada Soekarno ya. Nah, di sini Soekarno akan menjelaskan kabar proklamasi di Indonesia. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 disampaikan ke Banten oleh Pandu Kartawibiguna, Ibnu Parana, Abdul Muluk, dan Entol Sayyidin. Nah, dari mereka kabar kemerdekaan tersebar sampai ke Lebak. Oke. Ada nama yaitu bernama Rendro. Dia lahir di Solo. Dia merupakan sastrawan sejak muda sudah menulis puisi di berbagai media massa. Penulis berjuluk Burung Merak ini mendirikan bengkel dasar di Yogyakarta pada tahun 1967. Oke guys, hanya itu saja vlog kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Berapa harganya? Kalian jangan lupa datang ke sini karena tempatnya tuh enak dan bagus guys. Dan maksudnya cuma 1000. Dadah.